Kek, Jakarta sangat lengang. Seperti cerita masa kecil yang pernah kakek kisahkan tentang patung selamat datang. Di bawahnya ikan mujair berenang. Kek, lengangnya Jakarta membuat kupu-kupu melenggang. Tapi ini bukan karena belum majunya pembangunan. Kami semua dalam situasi yang sama, Kek. Doakan kami ya, Kek. Supaya kami bisa mengucapkan salam perpisahan pada pandemi ini. Supaya lampu menyala kembali, roda ekonomi berputar lagi. Wajah ceria yang mengisi pagi memenuhi urat nadi bukan hanya yang di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Kami rindu menikmati jalan, melayangkan harapan di jembatan, berlari di halaman sekolah, berlari dengan retak pembangunan, dan melantun doa keesaan di rumah-rumah ibadah. Memanusiakan adab bangsa, menyatukan jiwa sesama. Bicara bersinergi untuk mencari solusi dengan damai, serta bersyukur atas nikmat keadilan bagi kita semua. Kek, doakan kami ya.